So ini tak ada wesku. Okay, ini kita servis skuter. Sebab aku duduk naik skuter lah. Ni kan wesku aku tengah ada buat projek direct class. So kita tengok apa? Skuter pula. Apa tengok skuter? Ni signal patah ni. Ui sakit ui. Ini masalah kalau parking tepi-tepi. Kita perlu nak check minyak hitam. Lepas tu nak check brake. Check tayar sekali. Kena tekan lah. Haa tekan. Lepas tu tayar pun tahu lah. Tayar okey. Tube tu tak tahu. Angin macam tak pada. Jalan aku batu lah balik. Check biar nak servis lah. Sorry ni kita tengok servis dah berapa total. Dah lama dah dekat 6 bulan 7 bulan dah ni. So kita tengok berapa tu modal dia. Betul betul betul. Guys, kalau brake pad dia macam ni barai. Kan, kalau hangpa tengok dia tinggal besi je ni. Kena tukar ah. Kalau hangpa tak tukar lagi bahaya. Hangpa akan habis 100 lebih ah. Yang ni tukar berapa ringgit je ni? Berapa puluh ringgit ah. Okey. So kita tukar yang ni brake. Aku perasan sebab dia bunyi tau. So aku nak tukar ah. Aku takut ada benda yang lekat dalam ni. Ya. Okey. This okay ya nak. So kita tukar minyak hitam sekali. Oh, nak buka habis. Oh. Kita tukar minyak hitam sekali. Nak bagi dia bawa sedap sikit. Okay, minyak hitam. Kita pakai minyak hitam Motul 10 40 untuk skuter je. Pasang abang. Ha? Tak boleh kan? Okey, okay, tak apa. Hmm. Kalau boleh abang, kalau dapat abang pergi cari lah. Kau kita pasang lah. Kau tak ada masalah. Beli lah. No. Okey guys, so tadi dah settle semua aku punya servis hari ni. So kita tengok apa benda yang aku dapat tadi. Okey, bila apa tukar minyak hitam, apakah dapat kitchen free Motul? Motul? Motul ke Motul aku tak tahu lah. Lepas tu tadi aku apa? Tukar minyak hitam dekat Acai, iaitu dekat Tok Umbang Acai, yang mana yang tahu-tahu lah. Okay, dapat kalender free. Terima kasih Acai. Tak payah beli kalender. Lepas tu ini adalah receipt dia. Abang akan kotak ni. Okay, inilah receiptnya. So total semua RM53. Motul punya minyak GP Matic 40 10-40 RM35 dengan pad brake. Aku tukar brake pad tadi depan sebab dah barai tu, dah bunyi lah, ngebatu apa semua. Betul. Bubuh angin kat tayar. Okay, so total RM53. Bubuh angin kat tayar. Tukar minyak hitam. Okay, yang tadi tu. Dan juga ni minyak gear dia kata bulan depan lagi sekali nak tukar minyak hitam. Mari tukar minyak gear sekali. Okay, yang mana bawa skuter tu memang kena tukar minyak gear. Okay, sebab yang motor kat tayar tak payah. Skuter je kena tukar minyak gear. Dah lepas RM5,000 lah. Okay, so yang ni pun dah dekat RM100,000. Dah lama motor ni, 2016, ujung 2016. Dah lama dah RM100,000 lah mileage. Memang aku takkan jual motor ni. Okay, so motor ni tak ada modify apa. Semua standard. Tak ada standard tipu indah ke. Tak ada, tak ada. Semua memang cantik lah. Semua memang standard. Okay, kalau jumpa polis, polis tak boleh nak tahan eh. Sebab standard. Okay, so itu saja. Jangan lupa subscribe ke my channel. Jangan lupa like aku punya video. Dan juga jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan. Kalau apa minat lagi nak aku buat tentang video skuter ni, boleh komen kat bawah. Okay, thank you so much. Ni aku duduk kat Lostar Kedah, depan Masjid Bukhari. Let's go.